Oke, yang pertama kalian buka Google Chrome dan ketik atau cari Panzoid. Nah, kalian pilih yang paling atas yang ada logo P-nya. Dan sekarang kalian akan dibawa ke menu utama dari Panzoid ini. Kalian klik Clip Packer atau kalian cari dulu di sini terlebih dahulu intro yang kalian mau edit, yang mau kalian edit maksud saya. Oke. Kita langsung klik Clip Maker aja, gue mau cari di sini aja. Misal gue mau pilih yang ini nih, yang Panzoid ini. Dan sekarang gue udah nemu yang cocok ya. Dan gampang buat edit. Jadi setelah kalian klik yang mau kalian edit, terus kalian pilih yang kubus di bawah ini guys. Nah, setelah kalian pilih, kalian ubah teks keempat teks ini nih. Kan ini ada empat nih. 1, 2, 3, 4 teks yang teks ini. Kalian ubah di bawah. Ubah sesuai nama channel kalian. Dan ingat, harus keempatnya harus sesuai ya. Harus sama persis. Huruf besar dan huruf kecil. Soalnya ini nanti akan ditampilkan di sini nih. Nah, ini nih. Yang Sunda RPG ini. Jadi kalau ada satu huruf saja yang salah, itu akan mempengaruhi posisinya guys. Jadi ntar hasilnya akan acak-acakan. Jadi harus sesuai atau sama persis ya. Seperti yang urutan pertama. Keempatnya harus sama. Jadi setelah kalian ubah semuanya, kalian ubah teksnya doang. Setelah itu kita coba putar. Ini dia hasilnya. Oke, kalau udah tinggal kalian klik tanda panah di bawah, terus kalian start video render atau kalian pilih modenya terlebih dahulu untuk fast render, itu lebih cepat proses rendernya, tapi kualitas videonya agak buram ya atau jelek. Terus yang kedua balance, itu lumayan gak terlalu jelek dan gak kurang bagus juga. Terus yang ketiga itu good quality, jadi ini lumayan bagus kualitas videonya, tapi proses rendernya lumayan lama ya. Terus yang keempat itu extreme quality. Jadi ini lebih lambat lagi ya. Jadi gua karena ini buat contoh, gue pilih yang faster aja. Terus kalian klik start render. Jadi mau gua skip aja biar cepet, karena ini lumayan lamanya sekitar 2 menitan lah. Jadi gua males untuk nunggu. Kalau kalian udah selesai proses rendernya, terus kalian klik download to my video atau your video. Setelah itu kalian akan mendownload otomatis videonya. Dan kalau kalian sudah selesai mendownload videonya, kita lihat ini dia hasilnya. Nah, ini dia hasilnya guys. Oke, keren kan, dan bikinnya juga gampang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.